Okay, aku boleh reaction tu sebab dia tengah trending dekat Malaysia. Okay. What? Sebab apa? Sebab penakut. What the fuck? Yeah. Welcome to paradise. I know you wanna. Let's have some fun. Okay, selamat datang ke channel aku. Nama aku Blue Grandma. Selamat datang ke channel aku. Aku nak boleh reaction. Reaction lah sangat. Okay, aku boleh reaction tu sebab dia tengah trending dekat Malaysia. Okay. Sebab apa? Sebab penakut. Aku see the page lah sebab marketing lah. Aku bukan, apa nama? A big fan of BTS. Tapi aku dengar lagu dia. Aku bukan fan sedaknya. Tapi aku dengar lagu. Tapi aku dah ulang. And sorry lah, mun mana kita orang yang BTS, apa nama kita pun fans eh? Apa-apa, kita apa? Aku si minat BTS, sorry. And aku buka trending. Aku buka trending tangga nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, BTS semua. Tapi aku buka dalam pukul 2 ke aku 1. Tok dah pukul 6.30. So mari kita buka. Kita screen record dulu. Screen record. Okay, aku dah screen record. Kita buka dekat trending. Nombor 1 dan nombor 2. Aku engkau kasi tok lah. Habis tak ada uang kosong. Nombor 1 dengan nombor 2 BTS. Nombor okay. Nombor 3 dah pergi ke arah sport. Nombor 4 masih BTS. Nombor 5 BTS. Okay, aku dah tahu yang keluar lagu Butter. Tapi Butter, aku dah tahu yang keluar lagu Butter. Tapi aku baru nak nangganya pun MV and baru nak dengarnya pun lagu. Okay, mari kita buka. 3, 2, 1. Iklan. Big hit music. Tuh lagi dengar aku dekat status WhatsApp yang kawan aku post lah. Ini rupanya. Pakai nampak kan green screen kat belakang ya. Bukan nampak kat belakang, aku tak nak green screen. Sama lah. Thank you.
Mother. Aku tahu BTS tu, tiga orang kan salah aku. Empat orang. Jin, V, J-Hope dengan RM. RM aku tahu sebabnya sibuk makin nama RM-nya. Nah, salah, sorry lah. J-Hope sebab aku minat lagunya pun Chicken Noodle Soup. Chicken Noodle Soup. Chicken Noodle Soup. Chicken Noodle Soup. And macam ni lah bunyi ya. V tu orang viral dia sebab mukanya kacak. Bagi aku biasa ya. And Jin sebab namanya paling sana yang hafal. Aku tahu mukanya tapi aku tahu namanya. And RM dengan siapa nama? RM dengan V. Aku tahu mukanya. So, ya jahatlah. Boleh tahan lah lagu tu. Catchy lah juga. Untuk mun bagi orang yang fans nama BTS. Okay lah. Macam aku si big fans of BTS. Boleh. Biasa aja asal boleh dengar. Gitu. Sebab lagu tu mesti dah keluar radio nak. Sekejap lah. Untuk reaksi lah sangat untuk kali tu. Okay. Sekejap. Bye-bye.